Oke, teman-teman, berikut ini cara screenshot di HP Samsung tanpa tombol ya. Nah, biasanya kan kita menekan tombol power dan tombol untuk mengecilkan volume ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas beberapa cara yang tanpa harus menggunakan tombol ini. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama bisa seperti ini, kalian usap permukaan jari kalian di layar HP Samsung kalian ya. Nah, kalau di HP Android lain kan biasanya bisa menggunakan 3 jari. Kalau di HP Samsung itu nggak bisa. Jadi dia biasanya seperti ini. Nah, biasanya saya pakai cara seperti ini ya. Jadi kalian buat jari kalian seperti ini, lalu kalian usapkan di layar Samsung kalian. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara ini kalian bisa cek di bagian pengaturan apakah sudah aktif atau belum ya. Kalian masuk ke pengaturan. Kemudian setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya fitur lanjutan. Lalu pilih gerakan dan gestur. Kemudian di sini kalian lihat di bagian bawah ada yang namanya usap telapak tangan untuk mengambil, usap ujung tangan di sepanjang layar untuk mengambil gambar layar. Nah, yang ini kalian aktifkan apabila masih belum aktif ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa keluar, lalu kalian bisa menggunakan yang namanya panel Edge. Nah, seperti ini. Nah, jadi di panel Edge ini bisa screenshot biasa seperti ini. Nah, ini langsung tersimpan ke galeri kalian ya. Kemudian bisa juga untuk screenshot seperti persegi ataupun opal ya. Nah, ini persegi panjang kalian klik. Nah, jadi kalian bisa screenshot bagian tertentu yang kalian inginkan ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa atur bagian yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan seperti ini, lalu kita klik selesai. Lalu klik yang ini, ikon panah ke bawah untuk menyimpannya. Nah, kemudian bisa juga screenshot opal seperti ini. Nah, juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah klik selesai aja. Lalu simpan ya. Nah, maka akan tersimpan di galeri HP kalian. Nah, untuk menggunakan panel Edge ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya tampilan ya. Nah, ini dia. Kemudian pilih di bagian panel Edge. Nah, yang ini kalian klik. Nah, kemudian apabila belum aktif, silahkan aktifkan terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada bagian panel. Nah, kalian silahkan aktifkan. Ini ada aplikasi, kemudian pilih cerdas dan tugas. Nah, ini kalian bisa edit, bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan ya. Nah, kemudian ada juga yang ini di bagian tugas. Kalian pastikan klik edit dan pastikan ada yang namanya ambil gambar layar ya. Nah, ini dia ambil gambar layar. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di sini lalu klik untuk menambahnya ya. Kemudian selanjutnya kita keluar dari sini, lalu di sini ada gagang. Nah, gagang kalian bisa mengubah posisinya, bisa di kiri atau di kanan, kemudian bisa mengunci posisi. Kemudian untuk warna juga bisa diubah ya. Kemudian ini ada transparansinya, bisa diatur. Kemudian ini ukurannya mau kecil atau mau besar juga bisa ya. Kemudian lebarnya kalian bisa atur juga di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kalian silahkan keluar dan kalian bisa menggunakan panel Edge ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kalian masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Lalu cari yang namanya ambil gambar layar ya. Nah, kalian bisa cari di bagian ini, geser-geser aja. Lalu pilih ambil gambar layar. Nah, maka juga bisa mengambil screenshot. Jika belum ada di sini, teman-teman bisa klik di bagian akun pensil ini untuk mencarinya. Pilih edit, lalu kalian cari di bawah, lalu kalian tinggal tambah aja, lalu klik selesai ya. Nah, itu untuk cara yang dari quick panel. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan menu asisten seperti ini. Nah, jadi banyak sekali cara-caranya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan pilih mau pakai cara yang mana. Nah, ini untuk menu asisten ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, ini banyak sekali menu di dalamnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya kalian gulir, kalian cari yang namanya aksesibilitas. Nah, masuk ke aksesibilitas, lalu selanjutnya pilih interaksi dan kecekatan. Lalu di sini ada menu asisten ya, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti akan masuk di bagian pengaturannya.
Nah, ini bisa pilih item menunya juga, kalian bisa tambahkan. Kemudian di sini ada settingan-settingan lainnya, teman-teman silahkan aktifkan atau sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini pastikan aktif terlebih dahulu ya. Kalau sudah aktif, maka dia akan muncul seperti ini. Bisa diubah-ubah. Nah, ini kalau kalian nggak aktifkan icon S, dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi tinggal klik, lalu klik gambar layar. Nah, kalau kalian mau agak tersembunyi, kalian bisa aktifkan, tampilkan sebagai icon Edge ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk beberapa cara screenshot di HP Samsung. Silahkan kalian coba, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.